aku Devina Desiwi, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, aku mau menceritakan salah satu tokoh filosof Islam terkenal yang bernama Allamah Tabatabai. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama adalah asal-usul dan latar belakang keluarga dari Allamah Tabatabai. Allamah Tabatabai sendiri lahir di desa yang bernama Sadabat, dekat dengan kota Tabriz, Iran, Persia pada tanggal 29 Zulhijjah atau 16 Maret 1404 Masehi. Beliau datang dari rumpun keluarga ulama sekaligus akademisi yang sangat kuat memegang tradisi keilmuan. Bila dirunut ke atas, nasab keluarga Allamah Tabatabai berhubung hingga ke Ali bin Abi Thalib. Ayah dari Allamah Tabatabai bernama Muhammad. Beliau tidak hanya ulama yang terkenal di Tabriz, tetapi juga di berbagai daerah di Iran. Sementara itu, kakeknya yang bernama Syaikh Muhammad Husain adalah seorang murid terbaik dari Syekh Muhammad Hasan, pemegang Jawahir, dan Syekh Musa Kasif Al-Ghatta. Dengan tekad menapaki jejak para leluhurnya, Allamah Tabatabai dikenal sebagai seorang ulama sekaligus akademisi yang komplit. Syaikh Husain Nars menggolongkan Tabatabai ke dalam kelompok ulama tradisional yang sangat responsif terhadap berbagai pemikiran kontemporer. Beliau juga sangat baik dalam berbagai bidang eksoteris tanpa melupakan ilmu-ilmu syariat yang bersifat eksoteris. Karenanya, Allamah Tabatabai bukan hanya seorang faqih, namun sekaligus seorang arif. Selanjutnya, riwayat pendidikan dari Allamah Tabatabai. Masa kecil Allamah Tabatabai dilewatinya dengan menjadi seorang yatim piatu. Ayahnya meninggal pada saat Allamah Tabatabai berusia 5 tahun. 4 tahun kemudian, ibunya meninggal ketika melahirkan adiknya yang bernama Syaikh Muhammad Hasan. Dan kemudian, pamannya bernama Syaikh Muhammad Ali Qadi menjadi pemegang hak asuh Allamah Tabatabai dan adiknya. Dia pula lah yang membimbing keduanya untuk menempuh pendidikan dasar mereka. Tanah kelahiran Allamah Tabatabai menjadi sekolah pertamanya untuk menempuh pendidikan dasar. Walinya yang diamanahi oleh ayahnya untuk mengurus segala keperluannya mendatangkan guru privat ke rumah. Proses sistem pembelajaran privat ini ditempuh olehnya selama 6 tahun dari 1922 sampai 1928. Di Tabriz, Allamah Tabatabai mengkaji beberapa buku klasik yang berisi tentang agama dan bahasa Arab sambil mempelajari ilmu-ilmu dasar yang diberikan oleh gurunya. Selain itu, dia mulai mempelajari bidang ilmu seperti gramatika, sintaksis, retorika, logika, dan filsafat. Proses belajar keseluruhan bidang tersebut ditekuninya selama 7 tahun, dimulai pada tahun 1928 dan pada tahun 1935 dia telah menuntaskan semuanya. Dan pada tahun itu pula, Allamah Tabatabai melanjutkan pelajarannya secara formal di Hawjah, Najaf, Iran. Di Najaf, Allamah Tabatabai meneruskan kajiannya tentang ilmu-ilmu naqliyah seperti syariat dan usul fikih. Materi ini merupakan materi wajib bagi seluruh siswa di hauzah ini. Materi ini khususnya ilmu fikih dan usulnya. Saya mempelajari semua cabang ilmu tersebut di hauzah itu pula Allamah Tabatabai diperkenalkan dengan berbagai ilmu lainnya yang diperolehnya dari huduri dan marifah.
Oke, selanjutnya adalah karya-karya dari Alama Tabatabai. Di sini aku akan membahas salah satu karyanya, yaitu Tafsir Al-Mizan. Salah satu karya dari Alama Tabatabai adalah Tafsir Al-Mizan. Alama Tabatabai mulai menulis kitab Tafsir Al-Mizan pada tahun 1374 Hijriah dan menyelesaikannya pada tahun 1392 Hijriah dalam 20 jilid dalam bahasa Arab. Di samping membahas penafsiran ayat-ayat, Alama Tabatabai juga membahas tentang kosakata, kalam, filsafat, hal-hal ilmiah dan kemasyarakatan. Terjemah atas karya ini terbit dalam dua bentuk. Pertama adalah dalam bentuk 40 jilid dan lainnya dalam bentuk 20 jilid. Pendidikan masa kecil Alama Tabatabai berlangsung secara tradisional. Di kota kelahirannya di Tabriz, Alama Tabatabai mempelajari Al-Quran dan berbagai kitab klasik mengenai kesastraan dan sejarah. Tafsir Al-Mizan diterjemahkan ke dalam bahasa Persia oleh Sayyid Muhammad Bakir Musafi Hamdani.